Baik, di soal kali ini diberikan garis G, X plus Y tambah 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis G. Yang diminta adalah G aksen bila dicerminkan terhadap sumbu X. Baik, sebuah pencerminan dari titik X, Y terhadap sumbu X akan menghasilkan G aksen X, negatif Y. Sehingga akan diperoleh X aksen Y aksennya sama dengan X dan negatif Y. Nah, dari sini kita akan peroleh X aksen sama dengan X atau X-nya sama dengan X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan negatif Y atau Y-nya sama dengan negatif Y aksen. Kita substitusikan X dan Y ini ke dalam persamaan garis G. Ya, G-nya tadi itu X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Maka G aksen itu hasil substitusinya ya, X aksen ditambah negatif Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Maka bayangannya adalah X aksen dikurangi Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Ini adalah bayangan dari garis G.